Sesaat lagi Anda akan saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh Polisi kembali menggeledah lokasi penangkapan 11 terduga teroris. Di Madiun, Jawa Timur, polisi menemukan bahan kimia serta seperangkat alat perakitan bom. Sabtu kemarin, Densus 88 Antiteror menangkap 11 terduga teroris di 4 kota berbeda, masing-masing Jakarta, Bogor, Solo, dan Madiun. Sejumlah petugas tim Puslapfor Mabes Polri mendatangi rumah tinggal Emirat Berlian Nusantara Alperi alias Bebe di Kampung Neglasari, Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bebe merupakan salah satu dari 3 terduga teroris yang dibekuk tim Densus 88 Antiteror. Bebe diduga sebagai pemilik bahan peledak yang ditemukan di rumahnya. Penggeledahan ini dilakukan untuk menyisir kembali kemungkinan adanya sisa bahan peledak serta dokumen penting terkait kegiatan jaringan teroris. Selain rumah dan warnet milik PB, tim Puslapfor Mabes Polri juga menyisir 2 lokasi lainnya. Masing-masing rumah kontrakan Zainuddin serta Miko Yosika, 2 orang terduga teroris. Dalam penggerebekan Sabtu kemarin, polisi mengamankan ketiganya dan mengamankan sejumlah barang yang diduga kuat dijadikan bahan peledak. Sementara dalam penggeledahan rumah terduga teroris di Madiun, Jawa Timur, polisi menemukan sekitar 40 jenis benda yang diduga akan dirakit menjadi bom di kediaman warsa di perumahan Puri Amarta Josenan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Ia merupakan satu dari 2 terduga teroris yang ditangkap Sabtu kemarin. Beberapa benda langsung dibakar, diantaranya berupa serbuk potasium, belerang, aluminium, dan arang. Sementara benda lainnya seperti kaleng dan seperangkat alat perakitan bom diamankan. Sebelumnya, tim Densus 88 menangkap 2 orang warga yang diduga anggota jaringan teroris, masing-masing bernama Agus Anton Vigian alias Torik, warga asli Jember namun tinggal di rumah mertuanya di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Madiun, dan Warsa, warga asli Jawa Tengah. Penangkapan 11 orang terduga teroris yang dilakukan di 4 kota, masing-masing Jakarta, Bogor, Solo, dan Madiun, Sabtu kemarin diduga merupakan sempalan dari kelompok-kelompok teroris lama yang sudah tercatat sebagai jaringan kelompok teroris di Indonesia. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan nama kelompok Hasmi atau Harakah Sunni untuk masyarakat Indonesia sebagai kelompok baru. Oke, anggota kelompok ini sebetulnya kalau nama kelompoknya baru, tetapi orang-orang yang berada di kelompok ini mempunyai ikatan atau mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok yang terdahulu. Kan polisi melakukan penangkapan terhadap kelompok ini juga berdasarkan pengembangan dari penangkapan sebelumnya, begitu. Kelompok Hasmi diketahui sudah merencanakan melakukan aksi teror di beberapa tempat, di antaranya kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Jawa Timur, dan Makobrimob di Serondol, Semarang, Jawa Tengah, serta sejumlah kantor kedutaan negara tetangga di ibu kota. Tim Liputan Trans 7. Terima kasih baru saja Anda saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh